Selamat malam, bakal calon presiden baik itu Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan juga Anies Baswedan kian gencar menjalin komunikasi lintas kelompok kalangan termasuk juga organisasi. Ada salah satu organisasi keagamaan dan juga kemasyarakatan yang memang saat ini sedang dibidik, sedang didekati oleh semua bakal calon presiden. Nah, Datul Ulama, organisasi yang diklaim memiliki rumbung suara terbesar di Indonesia. Bahkan ada salah satu survei yang menyebutkan 50% lebih penduduk muslim di Indonesia adalah bagian dari NU dan sangat menentukan dalam Pilpres 2024 mendatang. Sangat memikat Maria ya. Betul sekali karena kalau kita lihat besarnya ceruk dari suara NU ini menjadi alasan setiap koalisi kemudian menyandingkan baik itu tokoh maupun juga kader NU bagi cawapres masing-masing koalisi. Betulkah setiap koalisi ini berebut suara umat. Kita coba kalian lihat siapakah yang paling memikap di meja catatan demokrasi bersama dengan sejumlah narasumber kami. Tapi kita juga ucapkan terima kasih sudah hadir ada mahasiswa dari Universitas Indonesia dan juga Unwin Syarif Sudayatullah Jakarta. Tepuk yang meriah mahasiswa, ada yang alma maternya warna kuning, warna biru, yang warna merah juga ada ya. Baik. Nanti kita coba libatkan mahasiswa jika ada durasi kalian bisa langsung bertanya kepada narasumber kalau ada durasi. Tapi karena melihat narasumber kita luar biasa ini para tokoh kiai ulama semua hadir malam hari ini Maria. Lengkap ya. kita perkenalkan satu persatu kalau begitu ada Bang Guntur Romli, Ketum Ganjarian Spartan. Selamat malam, monggo Bang. Mikrofonnya boleh. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga ada pengamat politik, Bang Ujang Komarudin. Selamat malam, Bang. Assalamualaikum. Selamat, Selamat malam, Assalamualaikum. Yaya, Bang Romeda yang di sebelahnya bajunya udah cukup jelas ya. <tuk> <tuk> nah ini dia Kang Maman Imanul Haq, pendukung Anies Mohaimin dari PKB. Ya yeah. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batiknya paling moncer ada logo PKB. Bang Andre Rosiade <tuk> jangan mau kalah bang. Buat batik ada logo Partai Gerindra nanti bang ya. <tuk> Wah terima kasih banyak Bang Andre Rosiade pendukung. Prabowo Subianto, politisi oh, Partai Gerindra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, Bang Andri. Bang Andri kok beda sendiri, Bang Andri. Yang lain tuh pakai penutup kepala, Bang. Ada kopiah, ada ini, ada itu. Bang Andri, nanti kita carikan lagi, Bang Andri ya. <laughs> Baik, kami juga menghadirkan ada Ketua Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum, Pak Kiai Haji Muhammad Holil Nafis. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga Wasekjen Persaudaraan Alumni 212 Bang Novel Ba Mukmin. Assalamualaikum Bang Novel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya statementnya jelas ketika PBNU tegas mengatakan kami tidak akan melakukan politik praktis meskipun itu adalah hak politik masing-masing. Bahkan yang terbaru ada pernyataan yang cukup mengagetkan. Presiden Jokowi itu nggak pernah jauh-jauh dari Nahdlatul Ulama. Mas Guntur Romli, kita ingin komentarnya seperti apa? Meskipun kami dengar ya Presiden Jokowi juga ada di kepengurusan dari PBNU. Silakan. Iya, sebagai warga NU kita memang harus mendukung kita NU bahwa NU sudah menjaga jarak dari partai politik, dari politik praktis sejak tahun 80-an dan sampai saat ini di bawah pimpinan Kiai Haji Miftahul Akhyar dan Gus Yahya juga semakin menegaskan bahwa NU itu memang harus menjaga jarak dan netral terhadap partai politik. Oleh karena itu memang tidak ada yang namanya partai politik yang bisa mengaku paling NU. Jadi ada pepatah atau ada ucapan yang mengatakan bahwa NU itu tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Tidak kemana-mana dalam arti pengurus struktural PBNU dari tingkat PB sampai tingkat MWC itu tidak pernah menjadi anggota partai politik tetapi warga NU itu ada di mana-mana. Nah, kalau ada warga NU ada di mana-mana, menurut survei, ini menurut survei ya, bukan menurut saya, surveinya LSI Denija bahwa warga NU menjadikan PDI Perjuangan sebagai pilihan favorit. Angkanya 21,9 persen. Yang kedua, baru Gerindra, 13 persen. Kemudian PKB, 11,6 persen, kemudian Golkar 11,2 persen. Hmm. Ini kalau versinya LSI Deni Ja. Bahkan paling besar di Jawa Timur. Anda tidak percaya dengan angka ini? Iya, itu yang saya sebutkan tadi. Kemudian ada survei yang lain, namanya PRC. PRC itu Politika Research and Consulting yang mengatakan bahwa surveinya 33,1 persen warga NU memilih PD Perjuangan, kemudian 16,9 persen memilih PKB kemudian baru Gerindra 14 persen, kemudian baru Golkar 12 persen. Jadi kalau dikatakan bahwa secara struktur NU memang memiliki jarak dengan partai politik, dengan politik praktis, kalau kita mau mengutip dari dawuhnya almarhum Kyai Haji Sahal Mahfud, Rais Am BNU, bahwa NU itu terlibat dalam politik kenegaraan dan kebangsaan, kemanusiaan, yaitu politik tingkat tinggi, tapi tidak dalam politik praktis tapi warga NU memiliki kebebasan untuk menyalurkan aspirasinya, memilih partai politiknya, siapa capres dan cawapresnya, dan kalau kita lihat data di survei, Alhamdulillah PD Perjuangan menjadi partai favorit pilihan warga Nahdlatul Ulama. Demikian. Mas Romli pakai datanya survei landasnya, tapi ini ada yang belak-belakar, yang terang-terangan sepekan lalu Mas Gunrom, ada ribuan kiai di Jawa Timur mereka terang-terangan mendukung Prabowo Subianto hmm. untuk 2024. Ini data mana yang valid? Yang keliru yang mana ini? Iya, kalau ini kiai NU juga. Kalau KIA. data survei itu kan berdasarkan lapangan. Apakah dia dengan wawancara tatap muka, kemudian respondennya berapa dan sebagainya. Metodologinya itu bisa diuji. Nah, terkait misalnya ada semacam pengerahan massa, kemudian juga pembentuk, pembentukan opini, yaitu biasa saja Ya, kita juga kalau dalam politik Di lapangan itu biasa Membentuk sebuah opini bahwa calon ini Paling didukung oleh Kiai Paling didukung oleh para ustadz Para opini ulama memang? Itu bagian dari pembentukan opini Ya, Tapi saya katakan tadi Bahwa itu adalah permainan elit Partai politik Bicara sebagai warga nih, hati -hati nih, surveinya, bang? surveinya kepada PDI Perjuangan Oke, gitu. Bang Andre tanggapi Ini bukan bang Andre. dukungan organik dari para Kiai NU Di Jawa Timur tetapi, Opini buatan elit bang. Buatan elit tadi ya. Ya, ya terima kasih. Saya mengamini pernyataan Mas Guntur Romli itu. Kalau di data survei, kalau kita bicara, mohon maaf ya. Ini di TV One, tadi saya mengutip survei Litbang Kompas. 27 Juli sampai 7 Agustus memang betul bahwa elektabilitas Gerindra di pemilih Nahdirin itu 19,9 persen. Di bawah PDI Perjuangan 22,2 persen. Memang betul yang dinyampaikan Mas Guntur Romli bahwa saya tidak ada masalah beda pilihan partai, beda pilihan capres. Tapi kalau benar ya kita benarkan. Tapi kalau salah kita sampaikan salah. Saat ini Mas Guntur Romli, alhamdulillah bicara benar. Nah, tentu. Yang opini tadi benar juga. Apa? Yang termasuk itu pembentukan nah, opini survei, buatan yang L, survei. Yang, yang... yang survei itu saya benarkan memang faktanya berbagai lembaga survei bahkan di Bank Kompas salah satu lembaga yang kita percaya itu memang menyatakan PDI Perjuangan adalah partai paling banyak yeah. 22 sedangkan Gerindra nomor 2 19 persen nah tapi kalau bicara apakah itu pengiring opini itu saya rasa ti tidak benar juga karena memang seperti yang disampaikan uh, Mas Guntur Romli NU itu uh, tidak kemana-mana tapi ada di mana-mana. Ya mungkin ada yang mendukung Mas Ganjar, mungkin ada yang mendukung Pak Prabowo dan juga ada yang mendukung Mas Anies. Itulah keindahan demokrasi bahwa meskipun kita berbeda pilihan tapi kita keluarga besar Indonesia gitu loh. Jadi menurut saya itu bukan penggalangan opini atau penggiringan opini atau cara elit. Tapi memang faktanya memang setiap pihak, setiap orang punya pilihan Uh, yang berbeda-beda. Mari kita hormati pilihan masing-masing tanpa perlu menjudge, menghakimi hmm. orang. Ada di mana-mana tapi arah anginnya akan kemana, Bang Andri? Arah angin yang paling kencang itu akan kemana? Kalau kita dengar di apa, na, ke, acara kemarin yang tadi itu kemarin ya Pak, Oke. kemarin ya, nah, kemarin, kemarin pembukaan masih berlangsung kemarin. Nah, nah, ini. Kita dengar pernyataan apa namanya, Royce Am maupun Ketua Umum PBNU kan jelas bahwa NU Selalu bersama Presiden Jokowi, betul ya, Pak? Oke, okay. ya, kita tunggu saja sikap resminya seperti apa. Nu bersama Presiden Jokowi, kan, bukan nu bersama Prabowo Subianto, Bang. Enggak. kan, Presiden Pak Jokowi, kalau kita terjemahkan, okay. Pak Prabowo adalah timnya Pak Jokowi. Ya, oh, oke, okay. <laughs> kan jelas, karena okay. kita partai pendukung Pak Prabowo dan eh, pendukung Pak Pak Jokowi, dan juga kami selama ini adalah... Yang Pak Prabowo terus terang selama ini selalu menyatakan bahwa beliau akan melanjutkan uh, program dan keberlanjutan keberhasilan pemimpinan, kepemimpinan Pak Jokowi. Itu disampaikan berulang-ulang kali oleh Pak Prabowo dan kita lihat selama empat tahun Pak Prabowo ikut Pak Jokowi itu konsisten. Jadi tidak pernah kebijakan Pak, Pak Jokowi kita sliding dari belakang. Tapi Pak Jokowi kan kader PDIP ada ganjar di sana. Anda percaya diri sekali nampak ya Bang? Apa? Pak Jokowi kan kader PDIP ada ganjar di sana. Iya itu gak masalah Pak Jokowi kader PDIP, Tapi yang jelas Pak Jokowi sebagai presiden kan sudah menyampaikan dan beliau menyampaikan juga kerelawannya sabar, tunggu dulu, jangan buru-buru gitu loh. Kalau memang beliau mendukung Mas Ganjar, tentu beliau udah declare dong dukung Wah, Mas Duh. Ganjar secara terbuka. Mas Gunter gitu Romli tanggapan. Bang. Ya. Sepertinya maknanya lebih nempel ke Prabowo daripada sudah. Jokowi, Mas Gunter Deklarasi capres PDI, yang dihadiri Pak Jokowi itu hanya deklarasi Mas Ganjar, tidak yang lain. Buktinya. Tapi yang agak menarik, oh. Pak Jokowi diundang. Tapi mohon maaf ya, kalau kita, Kang Maman kan biasanya pakar nih. Kan kita lihat semua, rakyat juga, teman-teman mahasiswa lihat. Ya pakar gestur kan. Bagaimana kita semua menonton, waktu itu Pak Jokowi terlihat nggak happy. Oh, ya, oh. Gak happy itu satu. Enggak, itu yang terlihat, kan foto-fotonya beredar yang waktu itu. Yang Bang Andre lihat Bang, tenang, nah, tenang. Bang lalu lihat. yang kedua yang menarik, Pak Jokowi berulang-ulang kali di depan relawannya bahkan baru kemarin loh acara ketemu relawan betul nggak Mas Guntur Romli kan Mas Guntur Romli ini pendukung Pak Jokowi garis keras dulu di 2019. Hah, beliau menyampaikan apa sabar dulu nggak usah terburu-buru masih kita tunggu dulu gitu loh jadi belum jelas sikap Pak Jokowi sampai sekarang gitu loh termasuk kesannya sinyal hari ini yang ketika Prabowo Subianto ditanyakan isu liar yang beredar tidak perlu kami sebutkan isu liarnya yeah. apa Gerakannya seperti ini, oh, iya. itu kan isu liar, belum terbukti. Ya, Kabarnya kalau Pak Jokowi juga saya ikut itu juga, sederhana, ikut menanggapi. Pak Prabowo itu berulang-ulang diserang, biasa. Karena kenapa? Itu sederhana. Pak Prabowo alhamdulillah surveinya tinggi, nomor satu. Bahkan diprediksi Pak Prabowo dengan Mas Ganjar akan lolos ke putaran kedua. Nah di putaran kedua kalau kita lihat head to head kan Mas Ganjar ini tertinggal hampir 10 sampai 11% persen dengan Pak Prabowo. Nah kan, dah serang itu muncul kapan? Saya tidak ingin menuduh Mas Guntur Romli ya, tapi serangan itu mulai dari Pak Prabowo penjahat ham, Pak Prabowo nggak punya istri, sekarang Pak Prabowo dibilang kakinya sakit karena faktor umur, nggak mempan juga akhirnya mulailah dibilang Pak Prabowo nyekek orang, nampar wamen. Wajar nggak? Anda tahu nggak, Mas Andro? Kalau rapat kabinet itu, ajudan kan dibilang kami mendapat keterangan dari staff. Ya ikut rapat kabinet yes. hmm. Pernah nggak di rapat kabinet Rapat kabinet itu Di ruang rapat kabinet itu Yang ada presiden, menteri Nah staf- staf menteri dan ajudan menteri itu Dia nunggu di pilar Bareng-bareng dengan wartawan istana Kalau pernah tugas istana kan hmm. Ajudan staf menteri Adanya di pilar Bareng-bareng dengan wartawan Yang ada di dalam rapat kabinet itu Ya ajudannya presiden Jadi kalau dapat informasi dari staf menteri itu Itu jelas hoax gitu Lalu yang kedua, Presiden Jokowi dua kali loh. pagi-pagi di Pasar Jati Negara menyampaikan itu tidak benar. Lalu di kantor pindat di Bandung menyampaikan itu kembali itu tidak benar. Itu menunjukkan apa? Bahwa hoax fitnah yang ditujukan Pak, kepada Pak Prabowo itu tidak benar. Bahkan Pak Jokowi mengambil sikap jelas bahwa menyampaikan itu tidak benar. Jadi menurut saya mari kita berdemokrasi, berkompetisi secara sehat. Silahkan Anda dukung Capres tertentu, kami dukung Pak Prabowo, mari kita bersa bersaing secara sehat. Hmm. Bicara yang positif-positif saja tanpa perlu menjelek-jelekkan gitu loh. gitu loh. Itu penting Betulkah loh. Betulkah saat ini gak sehat mainnya uh, nih Bang? Pertama, karena mohon maaf sebelum terkait. Guntur Romli jawab. Hmm. Karena mohon maaf dengan segala hormat yang biasa nyerang Pak Prabowo. Sekarang teman-teman Guntur Romli hmm. saya lihat di media sosial. Bang. Gak apa-apa, memang benar. Memang benar. Oh, memang Pertama, benar, saya akan komen soal wajah. Pak Joko yang disebut tidak happy ya di waktu deklarasi Mas Ganjar itu hmm. tidak benar. Tidak mungkin seorang presiden ada seseorang yang memaksa dia untuk datang dan menjadikan dia tidak happy. Menurut saya, itu tidak benar. Itu hoax, hoax, dan sekaligus fitnah. Itu yang pertama. <laughs> Kemudian, yang kedua terkait misalnya serangan-serangan terhadap capres sekarang. Ya, tentu saja tidak hanya ke Pak Prabowo, Mas Ganjar pun juga diserang. Ada editan foto Mas Ganjar lagi minum, apa Masak, ah, minuman khas? Sulawesi, eh Sumatera Selatan, kemudian diedit di situ ada botol minuman keras ya. Banyak sekali. Ya, apa uh, hook. Kemudian ada foto Mas Ganjar pelukan dengan Miyabi. Itu semua aja adalah hook. Jadi kalau menurut saya, kalau memang itu hook ya, mari kita lakukan prosedur hukum. Kita laporkan kepada hukum. Kami juga lagi mengkaji akun-akun yang menyerang Mas Ganjar untuk kami laporkan juga kepada polisi. Tapi juga jangan tebang pilih, jangan seperti kejadian 2019, Ratna Sarumpaet itu sudah terbukti menyebarkan atau membuat hoax. Dan Pak Prabowo waktu itu juga ikut menyebarkan hoax itu, tapi dia tidak tersangka. Jadi jangan tebang pilih kalau dalam soal kena prank, isu Bang. hukum waktu itu kita kena prank semua. Apapun namanya, karena kalau kita adanya. bicara pada Undang-Undang ITE itu yang tidak hanya yang membuat hoax yang bisa kena pasal, hmm. tapi juga yang ikut menyebarkan. Ini karena itulah pernyataannya Guntur Romli itu seperti menepuk air di dulang terpercik muka sendiri itu persis karena yang kebal hukum itu ya teman-teman kelompoknya Guntur Romli dari dulu kalau bicara kita uh, flashback ke 2019 tapi ngapain kita bicara masa lalu karena Alhamdulillah karena Pak penting, Prabowo dan Pak Jokowi sudah sebentar sudah Jalan memberikan memimpin. contoh teladan yang baik bagi bangsa kita. Mereka berdua melakukan rekonsiliasi, menciptakan persatuan yang menyebabkan apa? Indonesia mampu menghadapi pandemi. Ketika Indonesia pemimpin, mampu jajah, bebas dari krisis dilihat, ekonomi gitu itu luar biasa Tapi yang satu baru tadi belum terjawab apakah betul rekan dari Kalau memang Mas memang itu Omli, okay. ada bukti, ada Kalau dasarnya. Kalau memang ada, laporkan aja ke polisi. Okay. Kita buka. Tapi saya bilang juga juga harus dilihat penegakan hukum jangan tebang pilih. Ya, nanti kita minta di situ. Kemudian juga dalam memilih pemimpin rekam jejak penting loh. Sekarang aja milih pacar anak juga bilang, "Oh, itu orangnya ghosting, itu orangnya player" karena punya rekam jejak. Ini mau milih pemimpin, kalau dianggap bahwa Pak Prabowo memiliki dosa asasi manusia, ya memang iya kok. Terlibat dengan penculikan ya, karena itulah Pak Prabowo kemudian dipecat dari TNI. Ini kan fakta sejarah. Betar. Masalahnya apakah kita mau melihat hal ini sebagai isu tentang hak asasi manusia? Atau hanya sebagai isu politik, gitu udah, kan itu situ, ya. kalau saya jawab Anda, bang. ya. pertama, ya, isu Pak Prabowo, pelanggar HAM, ini kan isu kaset rusak yang diulang setiap hmm. lima tahun, setiap menjelang pemilu, mendekati Guntur Romli dan kawan-kawan, selalu mengopinikan itu. Sebentar, ya, itu ya, satu. Terus, terus aja, terus. Yang kedua, <laughs> yang itu menarik, ya, yang kedua, kan PDI Perjuangan sudah berkuasa, Bu Mega jadi presiden. Pak Jokowi dua periode jadi presiden. Ya teman-teman Guntur Romli menyatakan Pak Prabowo jadi penjahat ham. Kenapa nggak disidang Pak Prabowo itu? Udah tiga periode loh. PDI partainya Mas Guntur Romli berkuasa di Indonesia. Kalau memang Pak Prabowo penjahat ham disidang, faktanya Pak Prabowo tuh bukan penjahat ham. Di situ. Mak sebentar. Makanya Masalah. Pak Prabowo berkesempatan bisa maju kontestasi calon presiden. Bahkan sekarang jadi menteri pertahanan. Bahkan. Pak Prabowo diterima dengan tangan terbuka dengan karpet merah di negara yang menjadi apa penegak HAM di dunia namanya Amerika Serikat menunjukkan bahwa Pak Prabowo bersih dari tuduhan fitnah dan hoaks yang disampaikan oleh dan kawan-kawan. Kalau kembali kepada survei, kepada opini publik, masalah di negeri kita adalah memang masalah penegakan hukum ya. Ada kasus-kasus masa lalu yang memang tidak pernah dibawa kepada persoalan hukum karena faktor-faktor politik. Ini harus harus hmm, kita akui. Nah, karena itulah memang untuk ke depan kalau dibilang ini hanya isu musiman Pilpres tidak kok. Teman-teman memperingati ulang tahun kemudian biji tukul itu setiap tahun. Hmm. Menteri Hukum tidak, dan HAM itu dua prodi ya Loli kader PDI Perjuangan. Bapak-bapak, bapak, semua benar. narasi di catatan demokrasi malam hari ini kami berharap ada bukti, ada landasannya. Sesaat ya. lagi kita harus Maka jeda terlebih dahulu hanya di catatan Jata demokrasi pemirsa, Bapak-bapak Mas Gun Rom kembali disambung. Jokowi tidak jauh-jauh dari NU, tapi klaim dari Bang Andre, Jokowi tadi nempel banget sama Prabowo Subianto. Sebelum kita muter ke yang lain ya guys ya. Kalau saya menafsirkan dawuhnya dari Gus Yahya itu bahwa Jokowi tidak jauh-jauh ah, NU tidak jauh-jauh dari Jokowi itu kan maksudnya sebagai presiden. Dan dalam tradisi politik NU yang Sunni, itu akan selalu membela, akan selalu setia kepada pemerintah dan kepada presiden yang sah. Jadi tidak perlu ditafsirkan yang soal capres atau cawapres atau partai politik tidak bahwa NU sebagai ahli waris dari politik Sunni itu akan setia, akan loyal kepada pemerintah yang sah, tidak akan pernah melakukan pembangkangan dan pemberontakan. Tidak ada sejarah NU dia melakukan pemberontakan dan tidak akan pernah memberontak. Jadi ini dalam konteks politik kenegaraan kebangsaan bukan dalam arti politik praktis. Itu kalau saya memahami dari Gus Yahya Tidak gitu. ada kekhawatiran di sana ya? Tidak ada. Oke, baiklah saya mau ke Kang Maman kalau gitu Kang Maman, nampaknya baik dari kubunya Pak Ganjar dan kubu Pak Prabowo memang melekatkan NU untuk kemudian mengambil ceruk suara di Pilpres 2024. Bagaimana posisi PKB dalam hal ini? Ya, NU tidak tunggal ya sekali lagi? Yang pertama tentu saya senang ya antara pendukung Prabowo dengan pendukung Ganjar ribut itu Gak arti lah, lah, it, it, nah, itu senang aja sih. karena artinya dialog dialog amin amis anis muhaimin terus bekerja biarkan mereka yang ribut kita yang menang itu yang pertama yang kedua survei kemendagri bahwa ada 277,7 juta muslim uh, penduduk indonesia yang muslimnya itu 87,7 persen sekitar 241 dan yang 98 persennya itu adalah sunni dan sunni, salah satunya adalah NU. Makanya, kalau NU banyak betul dan diperebutkan, tapi saya harus bantah Mas Guntur karena NU banyak, memang banyak yang di PDIP. Tetapi ingat, kalau di survei keseluruhan, siapa kader NU yang paling banyak jadi kader itu? Tentu di PKB. Kalau bikin presentasi, misalnya PDIP, berapa persen orang NU-nya? Itu tentu akan lebih sedikit dengan berapa persen orang NU yang di PKB banyak sekali ini membuktikan satu bahwa sejarah lahirnya PKB dari NU itu tidak terbantahkan yang kedua NU PKB selalu menjadi alat NU untuk politik itu yang disebut dalam kaidah usul fikihnya itu tasarruful imam ala raiya manutun bil masla. kita didorong oleh NU lewat PKB untuk merebut kekuasaan tapi kekuasaan itu untuk kemaslahatan makanya Hari ini PKB tidak ambil pusing ketika PK, eh, NU terus-terusan bilang kita berjarak dan sebagainya. Iya, memang itu. NU tidak boleh berpolitik praktis, tidak boleh juga dukang dukung, tidak boleh juga membinahkan amin, dan lain sebagainya. Siapa itu, Kang? Ya, itu artinya aneh gitu. Kan sudah Di satu sisi. Makanya Kamang, kalau ditanya si sekarang sudah siapa? Sudah ada penjelasannya, Kang kan, kan. Mama. Bukan, siapa misalnya Bapak identit apa politik identitas sekarang udah berubah. Kalau dulu mungkin Anis lah ya dianggap sebagai uh, seorang bapak politik identitas. Sekarang Menteri Agama tiba-tiba ngomong tidak boleh amin dan lain sebagainya. Itu pejabat publik saya Komisi 8 Pak Guntur. Saya berhak untuk mengkoreksi mitra saya bahwa hari ini pejabat publik harus netral. Pejabat publik tidak perlu cawe-cawe dan menakutkan siapapun yang menang. Cuman guyon Kang Maman. Pak Aminnya kepala balit bank di Kementerian Bapak, Adama. Netizen itu tidak sebodoh yang dikara pejabat. Masyarakat kita lebih cerdas. Nah termasuk, mohon maaf, NU pun Nahdiyin itu lebih cerdas daripada pengurus NU-nya. Kenapa? Karena Nahdiyin dari dulu tidak pernah tuh satu partai selalu dibagi di beberapa partai. Dan itu Qurannya ada mutafarriqah. silahkan orang itu masuk dari pintu mana saja partai mana saja tetapi usahakan partai yang berjuang untuk kepentingan NU paling tidak pada tiga hal satu penguatan isu sumber daya alam harus kembali dikelola oleh anak bangsa yang kedua Bagaimana kita ada 3000 triliun APBN itu kembali kepada kepentingan rakyat dan yang ketiga adalah soal polisi polisi soal kebijakan itu aja yang dipikirkan makanya nanti siapa yang akan dipilih nahdiin nahdiin tidak bisa misalnya pbnu nyebut abc karena yang dipilih adalah orang-orang yang dekat dengan dia misalnya karena mas guntur ada di banyuwangi dan mas guntur orang nu maka kemungkinan dipilih tetapi begitu pula yang milih ke pkb dan sebagainya itu siapa calon-calon dari pkb dan itu kebetulan nahdiin yang banyak maka dia akan terpilih target kita 100 kursi untuk PKB di 2024, oh. salah satunya karena dukungan Nahdiyin yang sudah melek politik, cerdas memilih, dan siapa yang memperjuangkan nasib dari Nahdiyin itu sendiri. Nelayan, petani, buruh, dan sebagainya Kak itu komitmen kita. Kak, Maman. Gunakan mic boleh, Bang Andri. Silakan, bang. Berapa, bang, Andri? Persen bang? Berapa, persen berapa persen katanya, Bang? Berapa persen, berapa persen katanya, Kang Maman? Berapa persen? 100 berapa persen? Berusaha. Dari? Status kursi itu berapa persen DPR? Status kursi itu berapa persen di DPR kata bang? Lumayan, sekitar berapa? E... 56, 70, 15 ya? Enggak dong, cuma 100 dari 500 sekian dari mas Tapi seperti ini, Kang Maman, ada ada pihak yang menegaskan bahwa Nahdien, Nahdlatul Ulama tidak semua suaranya ke Muhammad Iskandar. Gak ada itu jaminan bahwa Muhaymin Iskandar akan didukung oleh Di Jawa nah, Timur, disurvei di nomor dua kok Itu dari dulu kok Dari dulu yang namanya Nahdiyin itu Tidak pernah akan satu ketika NU jadi partai aja NU jadi partai ini tidak memakai Apa istilah PKB NU cuma segitu kok Cuman kita tidak pernah lepas dari partai, partai besar Ketika itu, PNI nomor satu Lalu Masumi, setelah itu PNU. NU jadi, kalau hari ini NU diperbutkan, alhamdulillah, karena itu adalah warga negara yang taat pajak mengikuti aturan pemerintah, itulah Allah, atur Rasul, minkum. Itu hanya NU yang lebih melihatkan progresivitas bahwa mengikuti umara adalah bagian dari komitmen keagamaan kita. Itulah yang membuat orang nyaman dengan NU, dan makanya kalau hari ini klaim antara Pak Prabowo dan Ganjar. Saya rasa kalau survei hari ini, maka NU akan berlipat tiga kali lipat jumlahnya, Pak. Paling tidak dengan klaim kita masing-masing. Seperti itu, makanya kalau hari ini saya enggak tahu apakah yang dukung Pak Prabowo di Jawa Timur, nanti kalau ada lagi acara Ganjar itu lagi yang ikut, atau nanti video tidak Pak Anies ngadain. Kita di, saya berkeliling, misalnya dengan Pak Anies dan Pak Mohaimin, itu dukungannya belum masif termasuk juga dari kalangan-kalangan lain selain NU ya, Muhammadiyah, Al irshad Persis dan sebagainya. Prinsip kita adalah nahnul muslimun. Muslim di kita itu 82% yang harus diangkat martabatnya dari kemiskinan, dari kebodohan, dari perpecahan karena mereka adalah warga negara yang taat dan bayar pajak. Serta punya komitmen untuk menjaga NKRI dan ideologi Pancasila Itu aja menurut saya Oke okay, baik saya mau ke Bang Novel kalau begitu Nampaknya ini Bang Novel dulu Bang Novel Bang apakah Anda melihat perebutan suara umat ini Memang isu lima tahunan atau berapa? T Tadi kita sudah lihat ya bagaimana kudeng Bang Andre Kudeng Bang Gunrom dan juga uh, Kang Maman Silahkan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam uh, Baru kita melihat belum di bawah grassroot di atas saja sudah begini ribut yang di bawah kan anda nih <tuh> toh ini luar biasa ini iya yeah, makanya ya kita melihat memang eh, harus para tokoh-tokoh ini partai-partai ini harus bisa memberikan jaminan kesejukan agar nanti penyelenggaraan eh, pemilu nanti 2024 itu berjalan aman lancar. Dan yang penting jangan ada lagi untuk kedepan ini kriminalisasi ulama. Karena kalau kita melihat bersyukur alhamdulillah Indonesia ini masih pancasilanya warga umat Islam yang ada di Indonesia masih cinta kepada pancasila, masih taat kepada ketuhanan yang maha esa. Artinya alhamdulillah berebut suara umat. Yang jadi masalah nanti yang harus kita antisipasi jangan sampai Indonesia ini berebut suara komunis atau berebut suara PKI itu kiamat udah. Nah ini saat ini de September ini adalah momen yang penting. Kita akan melihat 212 akan melihat satu poin demi satu poin karena perjalanan masih panjang. Uh, 212 hanya akan menunggu Satu komando imam besar Habib Rizik sihab Sampai nanti capres dan cawapresnya ini Sudah ditetapkan KPU Karena sampai saat ini belum ada jaminan Yang mana diterima Yang mana akan ditolak Tapi nah. 212 sudah ngetuk pintu kemana aja Bang? Sampai saat satu... ini kita santai Belum ada mengetuk pintu manapun atau Karena, karena kita nggak pernah belumnya. mau ngemis-ngemis Minta uh, dukungan atau minta didukung hmm. Sampai saat ini Karena kita masih konsentrasi sampai saat ini Ada poin-poin masalah keumatan yang PR besar buat sampai saat ini karena kita harus fokus, eh, termasuk kita mau melihat capres-capres, cawapres ini, partai-partai ini, siapa yang peduli terhadap saudara kita yang dirempang. Okay. Nah itu kita tunggu. Masih ada lagi nanti perhalatan-perhalatan yang berkenan dengan keumatan, perhalatan-perhalatan yang akan akan diselenggarakan, termasuk daripada konser-konser cosplay, -konser, masalah LGBT ini bagaimana? itu kita akan tunggu nanti se, se sejalan dengan ini sampai menunggu itu kita akan memuit, memungut poin demi poin bagaimana dengan rempang bagaimana dengan ikn bagaimana dengan Codeplay, bagaimana tentang lgbt bagaimana tentang komunis yang kemarin eh, sekarang berebut suara umat kemarin kenapa ketika ruhip nggak ada yang untuk berebut untuk menjaga Pancasila saya lihat enggak ada. Sudah. Karena saya lihat tanda tangan semua inilah Dah luar biasa. Kok Pancasila mau dikudeta rame-rame gitu. Nah, ke depan kita harus mungkin itu masa lalu. Ke depan kita harus bisa uh, melihat uh, ke depan untuk Indonesia ini partai-partai ini capres cawapres ini bagaimana. Yang pasti yang pasti, yang pasti 212 ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul Islam rahmatanil alamin. Mau presiden yang sekarang, mau wakil presiden yang sekarang, mau capres, mau cawapres, mau partai manapun nggak ada yang bisa mengumpulkan manusia 2016 sampai 7 juta, nggak ada yang bisa mengumpulkan manusia 2018 13 juta. Hmm, okay. Nah, itu nggak bisa dipungkirin. Saat ini 212 walaupun baru lahir dari betul-betul kita semangat membela agama itu masa yang dahsyat yang luar biasa itu perwakilan ya 6 juta 7 juta 13 juta itu perwakilan. Masa yang luar biasa. Sudah adakah partai politik yang merapat sejauh ini? Sampai saat ini kita masih menutup pintu untuk partai-partai manapun karena kita tetap akan mengumpulkan data demi data, track record masing-masing, kemudian juga ke depan bagaimana misi nanti semuanya akan dituangkan dan dalam fakta integritas terhadap partai-partai nanti yang yang tentunya mau untuk minta kita dukung dan kita nggak mau mengemis-ngemis untuk minta dukungan atau didukung kita nggak. Tapi bang Novel tadi bahas soal masa lalu Maria. Kita tanya nih 2019 arah dukungan jelas dari PA 212 kemana bang? Ke Prabowo. Prabowo. Subianto. Apakah itu akan terulang kembali dukungannya sampai saat ini kita nggak tahu. Hanya satu harga mati kita menunggu komando IBRS 2024 itu aja selesai. Tarik tarikannya kita karena mungkin cerukannya sangat beririsan antara. Anies Muhaimin dan juga Prabowo. Ya nanti kita lihat sendirilah. Saya nggak bisa komentar seperti itu <laughs> karena karena kita melihat kita akui itu produk aset 212 ini luar biasa. Betul-betul e, memukau betul-betul diperbutkan juga jangan salah karena di Amin ada produk 212 kemudian di Prabowo 212 bahkan mungkin kalau nanti e, Ganjar ber, berha, apa, berpasangan dengan Sandiaga Uno bisa juga itu produk 212. Arti 212 ada di mana saja. Nah, kita ke depan artinya PA212 siap dukung Ganjar kalau pasangannya sama Sandi tadi. Enggak, enggak enggak kita enggak mendukung manapun sampai saat ini. Mung, sudah terucap, tadi bang. Itu, nah. sudah terucap melihat, tadi, bang. Ini sudah terucap tadi, Bang. Iya. Kita melihat produk-produk 212 yang luar biasa mempunyai mempunyai daya gempur yang dahsyat. Takutnya Abang masuk Guntur Romli oh, yang keluar, enggak. keluar, Bang. Oh, enggak. <tis> bang Romo. <tis> bang, kenapa ketawa, Bang? Ada dukungan loh ini. Saya tidak tertarik didukung 212. Waduh. <laughs> Makanya masanya kan besar bilang, loh bang masanya, Bang. Iya, kan kan bang. yang pasti kan P3 udah di <laughs> sana merapat. Itu kan real nyata. Apa apa P3 udah keluar kan enggak? Masih ada kan. Artinya ada sosok 212 bang. di sisi <laughs> e, ganja. Jadi P3 itu iya hmm. memang e, kapalnya di sana, okay. penumpangnya di kami. Oh, iya. <laughs> <laughs> bang. <laughs> Bang survei, hasil survei Mas hasil Guntur. Survey, hasil survei, hasil survei. Jadi dua dua. Ya kalau kita melihat, kalau kita melihat kan NU boleh dikatakan ormas satu abad. Pantas-pantas okay. saja kalau sudah masanya mengakar di mana-mana. Tapi ini yang perlu diperhitungkan. Okay. Dahsyat luar biasa. Daya gempurnya dahsyat luar biasa dua dua. Bisa ada di tiga capres dan cawapres hadir semua dan itu diperbutkan dan itu menjadi penentuan suara. Bahkan produk dua dua capres capres mungkin yang satu cawapres hebat dua satu dua. ada yang bisa ngalahin saat ini. Bang Andre tertarik. <coughs> Terima kasih. Masanya di harus Jadi gini, Kembali didukung. Saya punya prinsip Mas Ganjar tuh Islam. Mas Anies itu Islam. Pak Prabowo Islam. Tiga calon presiden kita itu sudah dicatat di Laful Mahfuz siapa yang akan menang di 14 Februari 2024. Banyak, -banyak umroh ya. Ya. <laughs> ya sering diajak sama Kang Maman umroh, Alhamdulillah. Ya. Makin arif dan bijaksana. Jadi gini, jadi menurut saya umat Islam mari kita biarkan memilih pemimpin yang terbaik. Mas Ganjar Islam, Mas Anies Islam, Pak Prabowo juga Islam. Ya, saya rasa kita serahkan sepenuhnya kepada umat untuk memilih pemimpin yang terbaik. Dan siapapun yang terpilih, apakah nanti Mas Ganjar, Pak Prabowo, dan Mas Anies, kita doakan tiga-tiga pemimpin yang akan terpilih ini adalah representasi menyuarakan suara umat Islam yang merupakan mayoritas rakyat Indonesia dan tentu harus juga memperhatikan suara minoritas karena Indonesia ini bineka tunggal ika ya jadi saya terus terang sangat menghormati ya yang perlu kita sosialisasikan sekarang ya ini PR kita Kang Maman Habib Novel Pak Kiai Bang Ujang sama Bang Guntur Romli, yang kita harus sosialisasikan kepada rakyat siapapun pilihan calon presidennya, jangan sampai calon presiden yang dipilih ini dikafirkan. Jangan sampai calon presiden yang kita pilih dibilang anti ulama, anti Islam. Yang pernah bilang itu siapa, Bang? Ya, atau dibidahkan ya, mungkin. Ya. Nah, karena apa? Sekali lagi, karena tiga-tiganya adalah muslim. Karena tiga-tiganya muslim, tiga-tiga Islam. Nah, kita politisi ini berkewajiban menjaga, jangan sampai umat pecah karena hanya pilihan berbeda. Indonesia butuh persatuan. Nah, Oke, Bang Andre, sebentar. Indonesia ya. ini, ya, Maria bisa maju, bisa menjadi negara besar sesuai target Indonesia. Masih, kalau kita bersatu, Oke. jadi siapapun yang terpilih nanti, tiga-tiganya insyaallah Islam. Dan tiga-tiganya pasti akan memperjuangkan kepentingan Indonesia. Okay. Itu yang harus kita jaga semangat persatuan. Bang Andre, kalau umat ya. memang itu tergantung pilihan ya. umat nanti akan seperti apa. Tapi belum terjawab pertanyaan kita. Apakah kemudian nanti dari koalisinya Pak Prabowo akan merapat tidak ke dua satu untuk meminta dukungan? Dijawabnya nanti usai jeda. Saat lagi kami akan kembali untuk Anda. kita lanjutkan pemirsa saya mau langsung ke Bang Andre. Bang, jadi langsung dijawab saja. Jadi Pilpres 2024, Prabowo masih butuh dukungan 212 nggak? Prabowo insya Allah akan menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Presidennya seluruh rakyat Indonesia. Tentu Pak Prabowo ya akan minta dukungan kepada seluruh rakyat Indonesia. Enggak, butuh kepada dukungan 212, umat Islam. Enggak? enggak saya aja, Bina, kepada umat Islam maupun non-Islam. Karena sekali lagi Presiden Republik Indonesia itu adalah Presiden seluruh rakyat Indonesia. Itulah Prabowo Subianto. Bang Andre, semua memang <tuh> garis saya. tangan. Tapi ya. butuh campur tangan para kiai, para umat, para ini. Nantiin, kemudian ada dua, satu, dua. Itu butuh campur tangan itu bang. Baru kami ngasih tepuk tangan ke abang. Kalau terbukti, Bang Andre. Ya Pak Prabowo kan saya udah tegaskan. Pak Prabowo akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Presidennya rakyat Indonesia ada Muslim ada non muslim dan Pak Prabowo akan berdiri bersama-sama seluruh rakyat Indonesia. Itulah Pak Prabowo Subianto Ini presiden seluruh Indonesia. Ini kalau dengan dukungan 212 atau gimana nih, Bang? Intinya itu. Gerah Pak, ya, Prabowo, ya, ya. Pak <laughs> Prabowo akan jadi presidennya seluruh rakyat Indonesia. Intinya itu. Gimana Bang Gomron? Ya. Kami tidak tertarik. Ya ah. mohon maaf. Tapi ya kita harus katakan bahwa kami tidak tertarik dukungan 212. Hmm. Kita harus tegaskan seperti itu. Harus tegas Bang. Jangan diplomatis Bang Andre. Butuh dukungan 212 atau tidak? Saya rasa jelas bahwa Pak Prabowo akan berdiri di seluruh kelompok <laughs> ya Rakyat Indonesia ya, yang setuju terhadap Undang-Undang Dasar okay. 1945 Pancasila, Bineka Tunggal Ika, dan NKRI Jelas kok, itu ya? ya. ya, Pak Prabowo seorang patriot dan negarawan Terima-terima saja, jadi Bang Novel masih mau bang? Pak Prabowo patriot dan negarawan Masih mau enggak Bang Novel? Baik bisa kita pastikan, kita enggak pernah ngemis-ngemis untuk mendukung capres dan cawapres manapun. Uh, jadi, sikap kita tegas, kita hanya fokus untuk betul-betul memperjuangkan rakyat Indonesia. Apalagi ini berebut suara umat, ya, kita harus utamakan keumatan. Karena bagaimanapun, uh, saat ini PR Indonesia ini sangat banyak yang perlu kita perjuangkan. Kita kedepankan itu, urusan politik memilih-memilih, urusan belakangan pernah kita dulu dulu awal-awal pernah juga membela Islam itu golput. akan tetapi sekarang agak sulit kita jadi akan memilih uh, terbaik di antara yang baik. kita juga akan memilih buruk di antara yang terburuk. jadi itu poin kita. karena kalau kita golput orang gila zaman Zayzim ini memilih. Nah, uh, jangan sampai orang gila menang di antara orang yang golput. artinya kita harus memilih terbaik di antara yang baik, memilih buruk di antara yang terburuk. Harus kita memilih. Enggak akan. Kang Maman. Kalau Kang Maman gimana? Ya? Yang pertama, Anis ini, uh, Amin ini, pasangan Anis Mohaimin ini akan selalu mengajak semua warga negara memilih Amin. Tetapi yang kedua, PKB terutama lewat Gus Mohaimin memiliki mandat perjuangan ideologi bahwa kita harus memegang teguh Islam yang ramai, Islam yang damai, Islam yang toleran, Islam yang merangkul semua dan juga menjaga apa yang disebut dengan PBNU, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45 dan NKRI harga mati. Jadi jangan heran kalau hari ini komposisi tim apa tim nasional yang kita bentuk itu menggambarkan keragaman kebinekaan dan akan menjual isu. Demi Allah kami tidak akan pernah menyerang secara identitas, nguar-nguar apa kaset kaset rusak karena dua orang ini tiga orang ini adalah anak terbaik bangsa yang akan bertarung ide gagasan termasuk betul tadi Pak Nopel bahwa nanti siapa yang akan melakukan reformasi agraria siapa yang akan memperjuangkan buruh siapa yang akan berjuangan guru honorer dan lain sebagainya jadi sederhana aja jadi Bang jangan takut dukung Anies kita tetap pegang Pancasila. Tawaran oh, jelas okay. buat 212. Tapi nah, memang okay. syarat dan ketentuan berlaku, Bapak-Bapak. Kita coba libatkan mahasiswa terlebih dahulu. Silakan, mahasiswa. Baik, selamat malam semuanya. Uh, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Noval Herfiadi. Dari program studi teknik mesin dari Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Di sini saya ingin mengajukan satu pertanyaan untuk uh, pihak 212. Jadi cukup menarik nih. Jadi tadi 212 juga sempat uh, menyampaikan kalau belum uh, menentukan arah gerak. Sementara 212 tadi sempat menyebutkan cukup punya kantong suara yang cukup besar. Nah, mungkin kita di sini pengen tahu nih dari pihak 212 itu uh, tertarik dengan gagasan yang seperti apa sih? Dan kemudian komentarnya terhadap uh, gagasan dari setiap calon sejauh ini itu seperti apa? Itu aja terima kasih. Oke, okay. langsung beb. Baik. Uh, memang mau diakui atau tidak diakui, terima atau tidak terima. Dari e, tiga Capres dan Cawapres ada 212 dan memegang peranan utama. Bayangkan produksi atau e, perjuangan 212 e, ini menghasilkan Anies Baswedan, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno yang ada di P3. Artinya suara yang begitu besar kita akan jaga hati-hati jangan sampai salah memilih pemimpin. Karena kalau salah memilih pemimpin, kita akan rugi, kita akan betul-betul jatuh, hancur untuk lima tahun ke depan. Sebagaimana dua dekade ini, uh, kita rasakan uh, apa yang dipimpin oleh sam sampai saat ini. Betul-betul uh, Islam yang saya lihat, Islam hanya menjadi penonton di negara sendiri. Gitu, karena sampai saat ini yang tercatat, Indonesia masih negara darurat, penistaan agama. Kemudian juga Pancasila di kudeta, bahkan TAP MPRS nomor 25 tahun 2000, eh, tahun 1965 nomor 25 itu mereka gugat. Bahkan mereka Pancasila ini ganti Trisila, Pancasila yang diganti Pancasila, bahkan kita nggak jelas berebut suara umat tapi umat ini diperjuangkan kemana. Nah kita akan kumpulin poin demi poin ini sampai titik-titik terakhir sampai titik-titik terakhir dan kita akan memilih siapa yang mau berserta dengan kita, yang mau berjuang dengan kita. Nah, kalaupun ada yang tidak hadir kepada kita yang pasti yang namanya ulama, mohon maaf, ulama itu jatuhnya sejatinya oposisi. Nah, kami ini oposisi, oposisi non partai. Nah, oposisi non partai ini mengalami begitu dahsyat penderitaan. Apa yang kami perjuangkan itu yang hanya kami membela Pancasila, memerangin komunis yang sampai laskar ini dikorbankan, dibantai enam orang, di rezim. Apa ini? Kemudian kita apa yang kita rasakan kemerdekaan kalau sampai saat ini utang Indonesia ini sudah terbelit 8 ribu triliun. Bahkan yang lahir, yang lahir ini sudah menanggung utang 29 juta. Kemerdekaan macam apa? Pekerjaan apa yang dikerjakan oleh pemimpin-pemimpin sampai saat ini sudah. Ini yang sangat mengkhawatirkan kita dan itu kita akan perjuangkan. Indonesia ini harus semuanya ini mengedepankan ketuhanan yang Maha Esa. Sampai saat ini ketidakadilan ada di depan mata kita itu rakyat Melayu rempang ini terjajah hampir mungkin akan terusir. Nah itu yang akan kita perjuangkan. Begitu juga akidah umat akan kita jaga. Karena keadilan, kemanusiaan adil dan beradab harus kita junjung tinggi. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia harus kita junjung tinggi yang pasti kita akan perjuangkan bagaimana kita membela umat bagaimana agar Indonesia ini jangan dihancurkan oleh penjajah-penjajah oleh oligarki-oligarki busuk yang mereka justru kita melihat Nanti track record ataupun capres dan capres ke depan kita akan melihat Siapa yang kepada rakyat dan siapa yang tunduk Bang kepada Novel. oligarki Itu Bang catatan Novel. buat kita Maka Bang. kita akan sulit untuk menentukan ke depan Poin demi poin akan kita kumpulkan Dan itu pasti akan dimusyawarahkan oleh ulama Dan insyaallah kami setia harga mati hanya tunduk kepada komando IBA HRS 2024 Allahu okay. Akbar Bang Novel kalau begitu narasi anda ini murni perubahan atau keberlanjutan? Silahkan Narasi ada nih murni perubahan atau keberlanjutan. Ya, kita kalau Singkat perubahan saja, bang. saya yakin semua pasti menghandaki perubahan. Cuman kalau perubahan nggak ada perbaikan buat apaan? Kalau perubahan Indonesia ini makin terpuruk, maka saya uh, bilang ini uh, buat apa diadakan pemilu? Yang sebelah nah, pemilu ini perubahan. adalah perubahan. untuk menjadi perubahan, yang untuk keberlanjutan, perubahan bang. yang sebenarnya. Jadi perubahan saya yakin gimana, bang? semuanya punya misi perubahan. <laughs> <laughs> punya misi perubahan. Cuman mudah-mudahan yang kita perjuangkan ada perbaikan itu yang Baik. kita secara bang garis novel komo. jelas tadi ya, ulama yang non partai tapi banyak juga ulama yang jadi simpatisan relawan non partai Tidak. yang juga suaranya hmm. diperebutkan. pak kiai hulil nafis kalau pak kiai bilang iya biasanya para jemaah para santri juga ikut pak milih siapa pak sesaat <laughs> lagi ditanggapi hanya dicatat di demokrasi langsung ke Pak Kiai Holil Nafis di mana suara umat para kiai diperebutkan sedemikian rupa untuk menangkan kontestasi 2024 senju, senju. fenomena seperti ini nah, ya. Pak Kiai. Ya, saya senang kalau diperebutkan suaranya tapi juga disalurkan suaranya. Jangan hanya suaranya diambil tapi tidak disalurkan aspirasinya. Memang di dalam survei ya dari Pew Research Center itu ada 58% masyarakat muslim Indonesia yang menginginkan deklarasi atau penjelasan secara umum tentang pilihan politiknya, bahkan ada 49% itu dalam research yang minta e, tokoh agama sebagai politisi. Artinya tokoh agama terjun sebagai e, praktisi politik lah ya. Jadi tidak salah ketika periode lalu dan sekarang kemaruf amin itu terjun sebagai e, wapres ya, meskipun dia tidak sebagai politisi tetapi memang kan kerjaan politik itu ketika mereka mencalonkan diri. Nah, Fenomena riset seperti ini kan menunjukkan bahwa e, memang di Indonesia ini butuh bimbingan umat. Patron itu penting. Bahkan sekarang religiusitas kita tuh naik. Kalau e, dalam risetnya Kementerian Agama itu 86% penduduk kita itu ada kecenderungan beragama. Yang dipresentasikan Pak Jokowi di ASEAN International Conference itu 29 di dunia, tapi di Indonesia tuh 96%. Itu untuk kecenderungan keagamaannya. Makanya kalau sekarang ada muncul, namanya ada iklan di azan namanya. ya. Bukan iklan bang itu katanya. Apa? Oh ya, kita pokoknya ada tayangan. gambar di azan gitu ya, ada gambar di azan. Kemudian berangkat umroh, kemudian datang pada kiai. Saya pikir sah-sah saja. Maka saya bilang nggak ada pelanggaran, itu sah, sah saja. Sebagai dari keterusterangan bahwa dia muslim, dia identitasnya apa sehingga umat menilai. Tidak ada yang buruk itu. Tetapi yang buruk adalah ketika mengeksploitasi umat, kemudian umat hanya dipakai suaranya. Tadi e, Bim Novel menyampaikan siapa yang berpihak kepada suara umat di masa yang akan datang untuk membawa kepentingan-kepentingan umat Islam, pamannya. Kalau dihitung sekarang umat Islam berapa sih tidak tingkat pendidikannya yang baik, umpamanya? Berkenaan dengan ekonominya yang baik, umpamanya Berkenaan dengan kesempatan kerja yang baik, ya. Makanya kalau sekarang mamanya kita bicara soal suara umat, pantas kita oleh pada NU. Semuanya kan berebut suaranya NU. Karena memang signifikan naiknya. 2005 itu baru 27,9 eh, persen. Eh, 27, 2014 itu ada 41,7 persen. Kemudian 2023 ini ada 56,9 persen orang yang mengaku atau merasa nyaman firm dengan tradisi NU. Sehingga memang NU di diperebutkan. Tapi seperti halnya disampaikan, ketepatan saya hadir sebagai rois Surya di PBNU itu, e, Roisa menyampaikan posisi kita memang tidak dalam posisi mendukung, tidak dalam posisi dukung mendukung pada capres-cawapres. Tapi alakoh kita adalah alakoh yang jadaliyah, di mana kita punya hubungan dengan uh, kekuasaan, kekuasaan dengan negara itu yang disimbolkan dengan apa yang dikatakan oleh Al-Ghazali Adin din wa tau aman dia baikkan saudara kembar Adin aslun wa harisun fama ma fa jadi menggambarkan agama dan negara itu ada di sisi mata uang maka kalau ketum mengatakan saya bareng Pak Jokowi artinya hubungan agama dan negara itu yang bareng bersama-sama untuk memperbaiki bangsa ini. Oleh karena itu kita pasti akan mengarahkan politik keadaban Asia Asamia. As Kira-kira siapa yang mempunyai ide-ide untuk memperbaiki bangsa ke depan itu dan punya track record yang baik. Kalau memangnya ngelihat dengan sekarang populasi umat Islam yang baik ya. Mungkin saya baca 86 dari 20, 280 jumlah penduduk kita itu kan muslim 86. Artinya ada 200 jutaan lebih yang muslim 21. 200 41. 41 juta yang muslim Tetapi kan partai islam tidak ada yang jadi pemenang Ya yang ber berlandaskan ya artinya yang memang itu mendeklar sebagai partai islam kan kalah dengan partai nasionalis umpamanya. Ini real kan di PDIP umpamanya Gerindra dibanding umpamanya dengan partai P3 yang sudah mengklaim ini umpamanya islam atau partai lain yang beratasnya islam Ini kan menunjukkan apa pemilih kita ini adalah rasional Pemilih kita adalah pemilih yang bisa patron kepada orang dan bukan partai Makanya tadi bisa saja Bang Andri ini saya nggak tahu NU atau nggak Bang. <laughs> saya, tapi kan pemilihnya banyak NU kan Bang. Lah maksud saya kan uh, udah udah mulai apa ya orang rasional. Jadi saya punya teman yang uh, juga di Gadindra Jawa Timur itu teman kelas saya itu pindah partai empat kali dan setiap pindah partai dia adalah kepilih dari ini dan juga hasil beberapa riset di jurnal yang saya baca orang itu ngikutin orangnya loh. Hmm. Jadi partai itu tidak menjadi domain, Namanya Mas Guntur ini, ya. ya pindah partai tetap aja konstituen Mas Guntur diseret dari partai itu ikut Mas Guntur. Hmm. Tidak berarti lepas di partai, di partai itu. Makanya partai itu pandai-pandai mencari calon legislatifnya, calonnya itu yang memang mempunyai konstituen, yang mempunyai pemilih. Nah, oleh karena itu uh, ulama pun yang sekarang kita lakukan itu tidak serta-merta akan mendorong pada satu partai atau orang tertentu tetapi posisi memangnya dilakukan oleh NU adalah bagaimana kita afiliasi hubungan dengan e, kekuasaan itu hubungan dalam rangka mana ide-ide yang baik, mana nilai-nilai baik, mana perjuangan-perjuangannya disampaikan. Dan koalisinya koalisi perjuangan. Dan saya juga tidak setuju dengan Habib Novel bahwa kita ini oposisi ulama enggak. Dalam dalam konteks kami Sunni itu tidak oposisi. Tetapi kita sebut kalau dalam e, di MUI namanya shodiqul hukumah Khadimul Ummah kita ini pelayan umma tapi Saudi hukum menjadi teman. Jadi kadang-kadang teman itu yang mengkritik dan kritik itu bisa saja kalau dekat kita bisikin, kalau agak jauh diteriakin. Tapi kalau nggak buat ya kita pakai pengeras suara kalau tuh jauh banget. Makanya kadang-kadang kita mem memaknai hubungan uh, ulama kepada negara datang berarti ulama masuk. Bukan dia masuk datang di dalam konteks ini adalah penjilat apapun yang disampaikan oleh pemerintah adalah baik dan mencari dalil untuk melegitimasi itu yang ulama maksud itu tapi dalam konteks kami datang pada pemerintah masa kita nggak datang kita mau menasihati dalam konteks nasihat jadi konsep musa ada kepada membantu kepada pemerintah bukan berarti kita menjilat ketika benar ya kita dorong memangnya konteks MUI ketika kasus covid coba tidak ada foto-foto MUI orang memangnya tidak sholat jumat orang juga ngomongnya di, tidak dimandiin itu kalau tidak ada fatwa-fatwa pasti ada pemberontakan kita dukung itu tapi ketika umumnya melakukan sedikit tentang minuman keras mau dilegalkan tempat tertentu kami akan menolak LGBT kami menolak dan kami menyampaikan itu tanpa harus ujaran kebencian itu pada konteks ulama dan dan umaro oleh karena itu umat <tuk> umat itu kita akan khodimul umat akan kita mencoba ya siapa berharap berkenaan dengan banyak agraria rempang dan seterusnya kita ada sikap ya bagaimana tetap memelihara hak hak umat tapi juga tidak boleh memutus investasi jadi kita ini menjadi jembatan sebenarnya antara kepentingan pemerintah yang harus meningkatkan ekonomi tapi saya bersamaan juga kita merawat umat mendampingi umat mendampingi masyarakat tidak harus dibenturkan antar keduanya harga mati tidak boleh ada investasi dari asing tidak boleh juga tapi tidak boleh juga asing semuanya boleh masuk ke sini lalu menihilkan terhadap bagaimana kemampuan masyarakat kita ini dalam konteks-konteks seperti ini maka kita memandu umat itu dalam konteks politik dipandu mana yang pas dengan visi misi dan track record yang bisa membawa misi ini ada kalanya bicaranya bagus tapi belum tentu dia bisa membawa tapi juga ada orang tidak bagus berorasi tapi juga bisa membawanya tetapi ya kalau bisa apa tidak boleh dua-duanya, dia orasinya bagus, juga bisa membawa aspirasi umat. Kita bisa melihat nanti, kan ini masih baru calon nih. Dan kita tidak boleh, tadi setuju dengan Bang Andri, jangan sampai kita ini menjadi kampanye busuk lah ya. Atau kampanye yang black campaign ya, jangan sampai kita kampanye hitam. Berikanlah pencerahan umat, nanti kita udah cerdas nih, sekarang era medsos tidak ada yang bisa ditutupin yang menjelek-jelekan tuh malah dijauhi. Kalau percikan-percikan seperti sekarang Pak Kiai yang mungkin agak sedikit membuat air keruh seperti dari toko-toko toko agama saya pikir nggak ada yang sampai keruh lah itu hanya dinamika okay. saja. Okay. Tidak sampai keruh oleh karena itu oleh <laughs> karena itu kami antisipasi, kami sampaikan juga kepada KPU mari kita rajut Mumpung dari sekarang ini harus diberi pemahaman. Kami setiap ada sedikit masalah-masalah yang terjadi tengah-tengah masyarakat, saya di MUI itu ketua di bidang Ukhwa. Saya kumpulkan tokoh-tokoh ormas itu, kita memberikan pemahaman sehingga mereka tidak liar di luar, meskipun tahu berangkal dari media, tapi kan ada pembanding media yang kadang-kadang hoax. Di situ kita harus sering-sering memberikan literasi dan juga memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak terjadi bentrok, tidak terjadi masalah. Saya pikir dari tiga calon itu sekarang tidak ada isu agama. Tidak ada yang berkenaan dengan politik identitas, tapi harus menunjukkan identitas politiknya okay. dan identitas agamanya. Oleh karena itu tidak ada lagi umumnya berkenaan dengan satu tokoh itu hmm. adalah pro dengan agama tertentu, tidak dengan agama, semua sama sekarang ini. Yang menjadi masalah adalah ketika salah satu tokoh itu menafikan atau meremehkan terhadap agama tertentu. Jadi dari tiga tokoh yang akan jadi calon ini, ini saya pikir tidak ada yang resisten hmm. dengan keagamaan. Jadi kalau sudah mengatakan keagamaan, resisten keagamaan sangat kecil dari ketiga-tiganya. Kecuali nanti kepleset ya, kalau kepolis. Kalau tidak kepleset, saya lihat di tiga-tiganya nggak ada masalah. Kepleset kan ada aja pembicaraan yang gelincir dan seterusnya. Jadi ini kalau nggak kepleset saya nggak ada masalah. Jadi tugas kami di Majelis Ulama dan saya sebagai roh isu dari PBNU nggak oh, terlalu sulit kalau ini terus berjalan. Artinya apa? Bisa mengedukasi masyarakat bahwa politik itu bukan perang politik adalah kontestasi dan kompetisi bagaimana masing-masing anak bangsa ini yang terbaik bisa mengabdi kepada bangsa. Dan tidak perlu <tuk> lagi ada merek-merek atau hal-hal yang jelek-jelek nggak -jelek, <tuk> perlu semuanya kita bisa melihat mana yang mampu mana yang tidak mampu. Oke okay, baik Pak Kiai. <tuk> <tuk> nah, singkat-singkat. Singkat, singkat. uh, Andri ini apa? Saya ini Pak Kiai, Ketua Chief Division Uh, delegasi NU Sumatera Barat waktu tanding harlah NU yang ada di Solo, cih hmm. Pak Kiai. Saya tanya warga NU apa enggak? Nah, itu saya tugas <laughs> itu kemarin. Terjauh, tapi ya, tapi dipilih apa? orang NU gitu maksud saya. <laughs> ya. Jadi orang NU kan cair sebenarnya. Betul. Artinya masyarakat NU melihat siapa calonnya, sosoknya, ya, Kiyai, ya? sosoknya siapa bisa dipercaya atau tidak. Jadi okay. kadang juga tidak melihat seperti ini darah NU atau tidak kan gitu. Dan begitu juga ketika nanti maju beberapa partai yang umumnya di PDI 21,9% warga NU di sana. Saya pikir karena di situ juga calonnya orang NU atau visi misinya diterima oleh NU. Baik. Begitu juga nanti di PKB, sudah jelas <laughs> yang dilahirkan oleh NU adalah PKB. Tapi ketika di situ calonnya itu tidak sesuai harapan di dapilnya, saya pikir juga nggak kepilih. Iya. Gitu. Suara NU itu cair tidak tunggal iya. begitu ya. Sesuai dengan judul kita malam hari ini berebut suara NU siapa berebut suara Bukan umat siapa bicara. paling memikat, Kang Ujang nih mohon, nih, cenayangnya tolong dikeluarkan nih. Saya kebetulan Mbak Ayah, Bang Andromeda, saya mesantren di NU 6 tahun. Saya dari kecil dari SMP SMA dan saya melihat kebatinan apa namanya di suara NU itu keterikatannya tinggi. Makanya, kalau ada kiai gitu ya, yang kita sampai hari ini, saya aja selalu, selalu cium tangan tadi ke Pak Kiai, ke Pak Wahid Nafis, Pak Kiai Maman, gitu. Kenapa? Karena ada tri tradisi DNU yang, kalau kita mengikuti teori, maka teori patron klien, di mana masyarakat itu pasti akan mengikuti kiainya, atau masyarakat akan mengikuti bosnya, atau patron klien uh, mengikuti patronnya. Nah, dalam tradisi pesantren. Dan kita tahu bahwa NU ini muncul dari tradisi pesantren, dan itu banyak di Jawa Timur. Dan oleh karena itu saya melihat ada istilah tadi bang Guntur Romli mengatakan kita mengenal istilah sami anwato, na nah samanwatewatan. Jadi kalau kiai sudah perintahkan mendukung A ya pasti itu kan A. Kalau kiai sudah mengatakan mendukung B itu pasti ke B, karena itu tradisi. Tetapi memang kalau kita lihat perjalanan anak-anak muda NU itu banyak juga yang progresif. Artinya Mas Guntur Romli ini anak-anak NU muda itu banyak juga yang pendidikannya tinggi. Dan dalam konteks berpikirnya juga maju. Oleh karena itu saya melihat ada ada pergeseran juga dalam konteks tradisi pesantren dengan tradisi yang di luar itu. Tetapi keterikatan batin itu tinggi dalam konteks itu. Nah, yang di pesantren memang dia akan mengatakan sami nawatona karena tradisi budaya yang sangat mengikat dengan ustadznya dengan kiainya. Tetapi anak-anak muda yang tradisinya ya di luar pesantren NU itu juga berbeda. Misalkan kenapa? Katakanlah kalau lima berapa? 60, 56 uh, persen ya uh, pemilih NU ada di Indonesia. Kenapa PKB itu dapatnya 12,5 juta? Artinya tidak semua warga NU itu ke PKB. Kenapa tersebar misalkan tadi ke PDIP ataupun ke Gerindra termasuk ke, ke Golkar? nah dalam konteks itu saya melihat tadi yang di pesantren ya mungkin Jawa Timur dari 58 eh, jumlah kursi DPR RI PKB yang peroleh kurang lebih eh, pak kiai ya eh, 45 persen dari dari Jawa Timur artinya dalam konteks siapa yang dipilih nanti ya warga NU apakah ke NU lagi ya ada tadi tradisi pesantren itu akan akan eh, bisa mengatakan itu tetapi tadi orang NU tidak semuanya juga dari kalangan pesantren. Nah kalau kita lihat misalkan kita klasifikasikan umat Islam tadi 82 persen lebih. Maka dalam konteks itu Islam ini kita beda bagi-bagi nih. Ada Islam yang rajin sholat, ada Islam yang juga yang dia bisa membaca Al-Quran, memahami Al-Quran. Bahkan mohon maaf saya juga banyak berinteraksi dengan dengan ya Islam kata yang tidak ngerti juga. Ini kan problem kita juga problem keumatan. Oleh karena itu saya melihat tadi saya di eh, dengan Pak Kiai Haji Asrunni Am itu sama dari PBNU juga di TV One juga mengatakan ya kalau kita bicara NU iya suaranya dicari. Tetapi ke apakah nanti diberdayakan ini yang menjadi PR. Ini empowerment penting. Kang Ujang, ya. secara konkret bisa dipetakan tidak kekuatannya? Ganjar harus pasangan sama siapa, Prabowo sama siapa, <laughs> kemudian Anies sama siapa. Supaya bisa meraup suara NU.

Lokalisasi itu terjadi di mana di Jawa Timur. Maka tadi secara cerdas Anies mengambil suara eh, apa? Cawapresnya dari Cak Imin. Oke. Okay. Tapi saya ada PR juga, Pak Kiai. Nah. Jangan lupa bahwa Jawa Timur itu jangan lupa tadi PBNU-nya netral. Oke. Okay. Lalu juga mohon maaf hmm. menteri agamanya birokrasinya juga tidak mendukung Cak Imin. Hmm. Nah, ini kan lalu jangan lupa juga Gus Duriannya juga kan kelompok yang Wahid juga tidak mendukung Cak Imin. Jadi kalau itu kita berikan catatan, maka dalam konteks itu ya Cak Imin harus kerja keras juga. yang dalam konteks itu, yang kedua, apakah eh, misalkan Ganjar harus mencari sosok figur NU? Pak Prabowo mau cari sosok figur NU, bisa iya bisa tiga. Kita punya pengalaman 2004 ketika Ibu Megawati mengambil Pak Kiai Haji Muzadi, seorang ketua umum PBNU, tetapi mohon maaf masih kalah, belum beruntung. Tapi kita lihat punya pengalaman yang penting juga 2019 yang lalu. Bagaimana Pak Jokowi mengambil Pak Kiai Ma'ruf Amin dan menang. Oleh karena itu dalam konteks rebutan ini gitu ya, umatnya diambil ceruk suaranya, lalu misalkan elitnya diambil sebagai cawapresnya, tetapi jangan lupa soal kemenangan tentu rakyat yang akan menentukan, Bang Andro. Jadi sama okay. siapa? Prabowo sama siapa? Kang Ujang. Ada Pali dua. <laughs> Ada potensial. dua catatan saya. Okay. Pertama bisa mengambil sosok figur NU yang kedua, nama kan kita butuh nama. <laughs> kalau nama kan sudah jelas tuh, ada Pak Erick Thohir, okay. itu itunya bang Andre juga. <laughs> Erick, kemudian ada Pak Erlangga, jangan lupa ada Gibran. Tetapi kalau kita lihat juga, bisa juga menyodok yang lain, Bu Hopipa. Nah, Bu Hopipa itu, kalau kata Bang Andre, katanya gimana, Pak Lurah, lah kira-kira begitu. <laughs> kalau Ganjar? Nah, Ganjar. Ganjar begini. Kalau Ganjar, saya melihat garisnya garis Bu Mega kalau kita lihat dari eh, pernyataannya Ibu Puan ya Mbak Puan, maka ada dua nama yang sekarang muncul. Siapa? Yaitu Pak Mahfud MD dengan Pak Sandiaga Uno. Ya dua-duanya kalau kita ambil irisan NU-nya ada. Pak Mahfud MD ya NU. Ah, Pak Sandiaga dari mana? Sebenarnya bukan NU murni, tetapi NU dari P3-nya. Katakanlah yang di NU kan. Oleh karena itu dalam konteks itu maka dua-dua ya ini ya bisa kalau ingin bertarung dengan Cak Imin ya dengan Pak Anies itu ya ya harus merebut suara Jawa Timur karena kalau kita bicara NU NO, ya lokalisasi ya di Jawa Timur itu, Oke okay. begitu. Baiklah Bahaya. apapun itu yang kemudian diperbincangkan malam hari tetap semua suara tetap berada di tangan pemilih. Kami akan jadi lebih dahulu saat lagi kami kembali untuk Anda. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi mawala. Suara umat adalah amanah Kata amanah satu kata dengan kata iman dan kata aman Bahwa siapapun yang mendapatkan amanah ini Hendaklah dia menyadari bahwa itu adalah bisa membuktikan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dia kelak akan dihisap oleh Allah Subhanahu wa taala sekecil apapun. Inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Bahwa nanti siapapun yang dipilih oleh umat bahwa kelak dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dan Allah pasti akan menghisapnya. Di saat yang sama, amanah ini harus melahirkan rasa aman bahwa ketika seseorang Dipilih oleh umat, maka hendaklah dia bersungguh-sungguh bisa berjuang memberikan rasa aman, karena dari iman lahirlah amanah, dan dari amanah lahirlah rasa iman. Maka, apapun sebuah amanah, ketika ternyata dikhianati, maka dia akan membuat tidak aman bagi siapapun yang dipimpinnya. Karena itu, siapapun Anda yang terpilih atau yang sudah terpilih yang sedang memegang amanah hendaklah amanah suara ini dijaga dengan sebaik-baiknya berikan terbaik kepada umat ini berikan mereka rasa aman karena nanti ketika anda berhasil memberikan rasa aman kepada umat ini anda pasti juga aman di akhirat perhatikan apa yang Umar bin Khattab radhiyallahu an alami setelah sholat maghrib Umar menangis padahal ketika itu rakyatnya sudah aman ditanya oleh istrinya Umm Kulsum Ya Umar al kika? Wahai Umar al apa yang anda menangis? Kata Umar Aku menangis karena aku takut dihisap oleh Allah Alasta qad adalta Bukankah engkau telah beradil? Rakyatmu sudah sejahtera Apa yang membuat engkau menangis? Apa kata Umar? Ini akhafu Ayas alani yawmal qiyamah an hisan yang sekutu fil iraq limadha ma aslah tariqi umar aku takut ditanya oleh Allah Subhanahu taala tentang seekor kuda yang tergelincir di iraq nanti karena sebuah lubang belum sempat diperbaiki perhatikan seorang pemimpin nanti akan ditanya oleh Allah sekecil apapun yang dia pikul dari amanah itu amanah ini adalah amanah umat suara inilah amanah ayo kita jaga bersama-sama dan anda pun terpilih ayo jaga amanah ini biar anda aman kelak di akhirat semoga Allah berkahi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak Ustadz Amir Faisal Fad Mas Guntur Romli, Kang Ujang Kamarudin Kang Maman Imanul terima kasih Terima kasih juga Bang Novel, terima kasih Kay Holly Terima kasih Bang Andre dan juga Mahasiswa Universitas Indonesia Dan juga Uin Syarif Hidayatullah Terima kasih sudah hadir di catatan demokrasi saya Andromeda Mercury. dan saya Maria Segaf kita berdua pamit pemirsa terima kasih atas perhatian anda kita jumpa lagi minggu depan sampai jumpa.